Sejak Senopati mengangkat Mas Jolang menjadi Raja Kedua Mataram dengan gelar Panembahan Hanyoprowati, Mataram memasuki prahara berkepanjangan. Daerah timur dan pesisir utara Pulau Jawa mulai memberontak, yang didukung para pangeran yang tak puas atas pengangkatan Mas Jolang menjadi penguasa Mataram. Untuk mengemban amanah pendiri Mataram dan menjaga warisan ilmu agama dari Kanjeng Sunan Kalijogo, Mas Jolang mengirimkan putranya ke sebuah tempat untuk dididik menjadi penerusnya. Sayangnya, putra tersebut bukanlah seorang putra mahkota. Ki, saya minta lawan yang seimbang. Ayo, sama mana sing wani? Bocah hilang oleh kandang. Wonten menapa, Ki? Arep ngopo, Bu? Loh, Ki, kenapa diberhentikan? Woi! Sopo kowe? Latihan tanding dina iki wis rampung. Saiki dhewe ngaji piulang Kanjeng Sunan Eyang Kalijogo karo sisan salat dhuwur ning dhuwur. Ayo. Kakang. Kakang sing ora. Loh, piye, Kak? Ono. Aku kurang ngerti, Mas. Rangsang kok mbesengut tae. Koyoke kangen karo anake iki Lurah Sudar. Eleh. Bagus-bagus ngono kuwi kok senengane karo wong wedok brangasan. Hambok karo aku wae. Kemayu. Aku kira kemayu. Nggir. Piye wis dipakani kabeh nyi? Oh niki priye pon mendol-mendol. Ki. Mas Rangsang. Wonten apa, Mas? Anu nyai. Kuwi penasaran karo anake Ki Lurah Sudar. Putrane Ki Lurah Sudar sing kabare ilang dibeto tiyang brang wetan apa, Pak? Duduk di sini. Lembayung. Lembayung sudah kembali. Aduh, kula mboten ngertos, Mas. Mas. Mas Rangsang. Mas Rangsang. Sampun mboten wonten mergi sanes Ndoro Lurah. Ulu wetu ingkang kedah dipun sowanaken inggil sanget. Kula sak brayat mboten kiyat pramira Ndoro Lurah. Kula sak brayat jenengan kula pun tenggone Lurah. Kula minum wae weh. Sing mentara mriki Ndoro Lurah nyuwun tulung. Diko sinten ya, Mas? Mbok. Sepertinya
orang-orang dari Berang Wetan. Pengungsi. Lurah! Ape tenan iki. Sampean niku sembrono. Kang Randu, Mas. Nampa wong neneka tanpa nglapor tumenggo ngalap-alap. Wong-wong niki kabeh sing bakal mbebayani Mataram sing besok bakal nguasai Mataram. Yo Jawa to ndak wae lho. Kowe nang kene. Kula nyuwun. Wong-wong niki kabeh diusir saking papan iki. Ya, diusir. Lajeng mangke sinten sing nguripi wong-wong neneka kados ngoten niku? Mataram, ngangge pajak rakyat. Prek. Penak banget nek ngono iki carane. Kowe rasa kecik tidak bisa. Iki nang omahku. Iki nang omahku. Wong-wong kaya ngono kae sing sesuk bakal ngrusak panguripane warga asli Mataram. Mingkemol ambemu, eh. Kemlong aku sing kudu ngelo warga. Sik, 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 iki udah urusan awak dhewe. Iki wis dadi urusanku. Sopo? Sopo sing bela? Woi! Nek wani ora karo wong tuwa. Lho, Mas, kena sing mau to? Ya aku ngerti. Medut kowe. Ayo ayo padha mlebu kabeh. Bocah-bocah ayo. Ayo. Ini bodoh kok ini gandel. Lek. Platok ndasmu. Aduh. Ayo. Kayak kan singa lagi kayak mau tuh Mas Rekaru. Aduh. Aduh. Loro Mas. Yong. Bayong. Aduh, Ger. Cukup, Mas. Ojo. Ora. Ojo. Anakku, hei. Aduh. Kowe waras yo, Ger yo. Sehat ya. Ngono caramu, Yong. Aku ki adine Turah, kancane Kang Masmu dhewe. Wes randu, wes yo. Ora iso. Apuranan to. Ora iso nyi. Apa sing wis diwiwiti kudu dirampungi nyi. Woi, Mas Angsar. Kowe si lanang to? Isih. Ngono. Wong-wong kaya kowe kabeh iki pancen bebayani. Sikat. Lho lho lho, iya ta iki. Aduh, ya. Sen karo gurumu dhewe ning Sunan Kalijaga. Piyambake nglindungi Trek Sandi di Berang Wetan. Kakang kula lan Kakang Lembayung ilang Berang Wetan guru. Coba saki sawangan sing tenan. Waspadakno. Sing kok arane mau telik sandi. Hah? Sawangan meneh, waspadake meneh. Ranu. Kang Randu. Saya minta maaf. Tadi saya lancar. Mulai. Lah niki sapa kabeh biyae iki sapa niki sinten iki? Dong aku sing Bang Wetan. Oh, sapa Bang Wetan. Nggih, nggih. Mana aja selama ini.
Rame sewon, Jekang. Aku tadi nyelonong di tempat latihan. Udah apa-apa. Lebayong? Oh, wes balik. Waras. Piye, wes ketemu sing kok goleki? Ya. Takdir kuwi nek wis arep njemput. Ora ana sing bisa nyelaki. Mula kowe ya sing sabar wae ya. Tawakal ya. Diikhlaske wae ya. Monggo sederek-sederek sakmenika tindak padhepan sedaya nggih. Monggo. Matur nuwun Ki Jejer. Oh nggih. Ponto, makanya lagi ketemu tempat depoan toh. Biarkan dia ketemu sama Romo Biyung dulu. Iya dok ya. Ayo. Ini kangen terus kok mas. Urip iku kang ongko siji maguru mangabdi mring padha manembah iku badute pungkasane martopo gawe sampurna rangsang. Coba sekarang sebutkan 6 golongan manusia yang diyakini rakyat Jawa kuno yang masih ada hubungannya dengan ajaran Kanjeng Sunan Kalijogo, ya. Anuki. Bali ora apa. Baru 2 minggu saya ajarkan udah enggak apa. Lembayung. Dibantu Kamas Murang sang. Makatan Ki, ada 6 golongan manusia yang dikelompokkan berdasarkan rasa ketergantungannya terhadap materi. Golongan yang pertama adalah golongan Brahmana. Golongan ini adalah golongan yang paling unggul dibandingkan dengan golongan-golongan yang lainnya. Mereka rela meninggalkan materi dan berbakti hanya kepada Tuhan. Yang termasuk dalam golongan ini adalah pertapa, ulama, dan pendeta Ki. Ape? Terus. Lalu golongan di bawahnya adalah golongan kesatria. Yaitu mereka yang mengabdikan dirinya untuk negara. Mereka sama sekali tidak memiliki kekayaan pribadi. Yaitu karena mereka pertama tidak boleh, dan kedua, kebutuhan mereka itu sudah dicukupi melalui pajak. Golongan di bawahnya adalah golongan Waisyaki. Yaitu mereka yang hidup dari tanah untuk diolah diambil manfaatnya. Seperti petani dan tabib. Lalu di bawah Waisya adalah golongan manusia yang hidupnya dengan membunuh makhluk lain. Seperti tukang jagal sapi, kerbau, dan kambing. Mereka adalah golongan Candalaki. Lalu di bawah golongan Candala adalah golongan manusia yang hidupnya sangat bergantung kepada materi. Seperti saudagar dan pedagang. Mereka adalah golongan Sudra, Ki. Lalu di bawah golongan Sudra adalah golongan manusia yang paling rendah di antara semuanya, Ki. Mereka ini hidupnya selalu berpindah-pindah. Ya betul, Ki. Tidak hanya berpindah-pindah, tapi mereka juga menetap dan menghisap semua sumber daya yang ada di tempat tersebut, Ki. Kamu benar, tapi kurang tepat. Setelah habis, mereka akan pindah lagi mencari tempat yang lebih menguntungkan mereka. Golongan ini dinamakan Meleca, Ki. Iya, Meleca. Langsung kok terus lancar. Ya. Dah. Akhirnya sekian dulu, ya. Besok diteruskan. Terus terang, ya. Waktu kamu pergi kemarin, aku sangat merasa kehilangan. Aku kalau ikat aku seto. Aku ngerti. Aku juga akan melakukan hal yang sama. Jika tiba-tiba saudaraku menghilang. Kamu seto itu bukan cuma kakakku.
tapi juga guruku. Dia yang mengajari aku gimana caranya menghargai dan memaknai hidup ini, Kang. Di rumah kamu ini. Betulah. Itulah kenapa aku mengagumi. Mas, bojonengan niku dipenggali malih. Pun yakin apa kali anak iki lurah? Napa toh? Jenengan niku boten pantes kali anak iki lurah. Klono. Tresno iku kaya wudun. Muncul begitu saja. Dulur Jerawu. Sinten niku Mbak Yu, Tumenggung Mandulurejo. Enten apa teng mriki? Muga-muga ora ana sing konangan nyolong nang kota gedhe. Wah, wah, wah. Sugeng rawuh. Matur nuwun. Dene Mas Langsang. Sampun, Jero, sampun. Kulo badhe mapak nang dalem. Nun sewu, kepareng matur. Kawula minangka warga saking Prangkilen badhe ngaturaken pisuwun. Kang awujud Mas Pitis Raja Brana menika minangka kagem kasugengan panjenengan Nyokrowati. Kula tampi pisungsunipun saking sederek Brangkilen ingkang awujud Mas Pitis Raja Brana. Ingkang salajengipun badhe kula kunjukaken dumateng ingkang sinuwun panembahan Nyokrowati. Paman, bagaimana keadaanmu dan pangeranmu? Pangestunipun, Paman. Wonten wigatos menapa kula dipun timbali. Mangke kula aturi mundut prisa kang ibu piyambak. Sampeniko, monggo. Tetapi sawetawis. Monggo. Keadaan di Mataram semakin tidak karuan. Para pemberontak bisa menculik pangeranmu jika mereka mengetahui identitasnya. Akan saya serahkan nyawa saya untuk menjaga pangeran, Paman. Maafkan ibu Cahbagus sudah mengganggu pelajarmu. Mboten ibu, justru saya senang mendapat panggilan ini. Itu tandanya ibu rindu dengan saya. Mataram memerlukan lebih banyak lagi pangeran-pangeran sing mumpuni kaya seliramu. Ibu sampun kuatos. Saya selalu menjaga amanah ibu.
keadaan Mataram semakin tidak menentu. Perampok lan pengkhianat podo nyawiji melawan Ramamu. Injia wit saking meniko, saya disembunyikan kepada Pak Jejeran. Jangan pernah kamu berpikir Romo lan ibu mau membuangmu. Mboten, Ibu. Saya senang Ibu dan Romo mengirim saya ke sana. Saya sangat mencintai ilmu, Ibu. Satu hari nanti, saya ingin menjadi seorang ulama, Ibu. Neng seliramu kuwi, keturunane senopati, satria. Kamu memang bukan pewaris tata. Ramamu sudah berjanji kepada istri pertama Gusti Ratu Tulungayung kalau putranya Pangeran Martapura yang akan menjadi pewaris tata. Tidak ada yang memintamu jadi cucu senopati. Juga tidak ada yang meminta Pangeran Martapura terlahir seperti itu. Karena itu, Ibu meminta satu saja dari kamu. Ramamu dan pamanmu Pangeran Mangkubumi saat ini sedang melawat ke Batam. Ramamu bakal memboyong putri Adipati Batam. Yang lakone Romo Sinto ceritane apik banget. Halah kowe iki gembeng apikan Mahabharata wae perange. Guru. Lho kok sik to? Kowe dhewean apa karo Rangsang? Kale Mas Rangsang, Guru. Saiki ning endi? Mbok bilih wonten nginggil. Ki. Manusia itu bisa tidak memilih takdirnya sendiri? Tuhan tidak akan bisa merubah takdir suatu kaum. Kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Ya? Kalau begitu saya tidak mau kembali lagi ke keraton. Saya mau tinggal di sini selamanya. Loh. Kenapa? Kulo pengen dados pramono kemawon. Ki kulo nyuwun tulung ki. Kijang itu sedang memadu kasih. Apa kamu lupa kutukan yang menimpa Pandu ayah Pandawa? Kuten dalam seujung pangeran. Kulo mboten mangertos. Ngadeg Dimas, ngadeg. Dimas, kowe napa toh? Aku ini cantri biasa sepertimu. Seorang cantri biasa tidak akan membiarkan sepasang kijang tadi hidup, pangeran. Dalam seujung pangeran. Kau ngerti, kau ngerti. Sampun sawetawis kulo jupri ujung pangeran. Sampai akhirnya tadi malam. Apa?
Sik. Tadi malam kowe nguping rembukanku karo Ki Jejer. Ngono. Nih Mas, nganti wong-wong ngerti sapa sejatine aku. Ya kowe mergo kowe. Ya aku. Aku gorong rampung. Kowe wis luput, kowe kudu nampa paukuman. Ampun Jeng Pangeran, saya janji tidak akan membocorkan Jeng Pangeran. Saya setuju Jeng Pangeran. Kulo lepat Jeng Pangeran. Hukuman yang pantas untuk kamu. Kamu tidak boleh memanggil aku Kanjeng Pangeran. Tetapi Kang Mas Bae. Ayo, sawangan aku. Kena gue. Apa tak? Apa tak? Ayo, wes. Kenapa kakak lebih memilih menjadi rakyat biasa sepertiku? Lebih enak di keraton toh? Alah, seperti apa gue bak keraton? Mayu. Hidup di tengah kekuasaan itu sering membuat orang lupa diri. Kang Seto juga pernah mengatakan itu ke aku. Dia selalu mengingatkan aku untuk tetap rendah hati, adil, dan menghargai hak orang lain. Kowe iso kok ngentiket mau dinteni wong akeh. Blayang wae. Den Mas. Santriku semua, malam ini kita memanjatkan doa Sinuhun Panembahan Hanyokrowati, ayah dari Raden Mas Rangsang. Loh, Mas Rangsang putrani Hanyokrowati, putra keraton Beringinan. Desa Kerapiak.
Kowe kok sedih mikir sapa, Nduk? Mikir ratumu apa pangeranmu? Mboten, Yung. Aja goroh. Ora usah dipikir jero, Nduk. Kita ini memang tidak boleh mencampuri urusan raja-raja kita. Jadi Yung sudah tahu siapa sebenarnya Raden Mas Sangsang. Iya. Sejak kamu umur 8 tahun. Yung udah bilang ke Mbak Yung. Mergo. Kui titah dalem sinuwun hanya Krowati sendiri kepada bapakmu, Nduk. Kenapa bapak tega menyembunyikan ini semua dalam Bayong? Upomo, kue ora nimbangi tresnane Den Mas Rangsang, semuanya akan berjalan biasa-biasa saja. Sedanipun sinuwun Anyokrowati saged ndadosaken tindriming Mataram. Menawi mekaten langkung prayogi Pangeran Martapura lajeng dipun jumenengaken nata. Dados pundi? Menapa Martapura pantes jumeneng nata? Lajeng kados pundi Mataram sak mangkenipun? Mangke rumiyin. Janji menika utang. Lan kados pundi kemawon? Pangandikanipun para sepuh kedah dipun estokaken. Apakah Angger siap menggantikan Suwargi Romo dalam naik tahta? Saya tidak mengerti maksudnya. Cekak Aos, jawab singkat saja. Siap apa tidak? Menika sanes perkawis sagah menapa mboten sagah. Tetapi ini persoalan wahyu keprabon yang tidak jatuh kepada tangan saya. Ayo, Angger ikut Eyang lihat sendiri nanti. Nuun sewu. Kenapa kita bertemu di sini? Ya dong, tetukoh dalem, Gusti Ayu. Miturut pamanggih kawulo, soal penobatan Pangeran Martapura sebaiknya dibicarakan secara rahasia. Pasti para pangeran sedang berupaya untuk menggagalkannya. Saya, Gusti Ayu, yang diberi wasiat untuk menobatkan putra dalem. Aku akan memberikan kalenggahan dulu kepada Eyang kalau anakku segera naik tahta. Menurut wasiat ini, memang Pangeran Martapura yang akan naik tahta menggantikan Suwargi Panembahan. Tapi Gusti Ayu, ada satu hal yang harus saya tanyakan kepada Gusti Ayu. Wonten menapa? Gusti Ayu,
kenal orang itu pasti. Siapa dia? Dialah yang bertanggung jawab atas wafatnya Suwargi Panembahan. Apa hubungannya kakakku? Nyuntang apunten Gusti. Kula kepaksa ngaken. Anak bojo kula dipun raket. Kula nyuwun pangapunten. Jika Gusti Ayu mengakui perbuatan Gusti Ayu bersama Adinda tercinta, hukumannya akan lebih ringan. Kalian semua telah bersekongkol untuk menjatuhkan aku. Mohon, akui saja Gusti Ayu. Apa Gusti Ayu sampai melakukan ini? Kalian semua tidak akan pernah merasakan perasaan perempuan yang direnggut kebebasannya hanya untuk melanggengkan kekuasaan laki-laki. Aku dijanjikan sebagai satu-satunya Ratu Mataram. Tapi rajamu menikah lagi. Hanya karena aku tidak bisa memberikan seorang anak lelaki sebagai pewaris tahta. Tapi di saat aku bisa, rajamu tetap tidak menunjukkan perubahan. Malah berupaya untuk mengingkari janji. Gusti Ayu mestinya bisa mengerti keadaan Pangeran Martopuro. Suwargi Panembahan tidak rela mengorbankan masa depan Mataram. Aku yang akan menjaganya! Aku ibune! Aku ibune! Terlambat, Gusti Ayu. Sekarang Gusti Ayu harus mempertanggungjawabkan perbuatan Gusti Ayu. Mengapunten Gusti, mengapunten Gusti. Dirampok Iwai. Sentiko. Mikirin. Sekarang Angger sudah punya jawaban. Di mana Bapak Guru? Unten dalem sewu Den Mas. Nang dalem sampun teng wonten nginggil. Monggo. Rene, Ger. Lenggah kene. Ini. Menapa menika? Serat ini ditulis langsung oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Dalam syarat itu dikatakan bahwa Bumi Nusantara akan terpecah menjadi kerajaan kecil, cuma akan berebut kekuasaan saja. Dan bersamaan itu datanglah golongan yang paling rendah dari Meleja. Golongan apa, Ki? Kui golongan para duca.
yang hidupnya cuma serakah merampas hak orang lain, menjara dan merampok. Para tuja kuimu bekerja sama dengan para kesatria dan brahmana. Para adipati itu takluk tunduk di bawah ketiak mereka. Coba. Tapi kelak akan lahir seorang pemimpin yang berhati brahmana, yang bisa mempersatukan Nusantara, mempersatukan raja-raja untuk membebaskan cengkeraman dari para tuca itu. Orang itu akan mengawali kejayaan Mataram. Ya. Dia bukan seorang adipati biasa, tapi orang itu adalah susuhunan aku. Ger Rangsang, orang itu adalah kamu. Boten. Serat ini salah. Masih banyak pangeran-pangeran lain di luar sana yang lebih pantas daripada aku. Romomu kuwi wis pirsa. Mula kowe dititipke nang kene, kowe umur 10 tahun. Untuk belajar bagaimana menjadi seorang brahmana. Semakin Ten Mas menolak, semakin nyata pesan Kanjeng Eyang Sunan Kalijaga. Kami sudah menanti-nantikan peristiwa ini. Kami semua di belakangmu, susuhunan aku. Dalam sewu, Den Mas. Den Mas. Saya mencari Lembayung. Sumonggo, katuran lenggang nglebet, Den Mas. Sampun, Ki, sampun. Kula wonten mriki. Lembayung. Nimas ngadek. Nimas. Nyuwun tulung, Mas. Sampun, Jeng Pangeran, sampun. Ojo ngaturi aku, Jeng Pangeran. Panggil aku Mas Rangsang seperti biasa. Nimas, aku butuh kamu. Saya akan selalu ada. Kapan saya dan Mas membutuhkan saya. Seandainya aku bisa memboyongmu dan menjadikan kamu permaisuriku, saya akan membantu Dimas dengan cara yang lain. Aku berjanji kepadamu akan menjadikan tahta ini sebagai amanat rakyat. Lagi hadapan rakyat mucuk banget. Sabar.
Ingsun Panemban Hanyokrowati paring dawuh marang putra ingsun Raden Mas Rangsang supaya nglintir keprabun jumeneng noto kang sinebutan asmu susuhunan agung Hanyokrowusun lan ingsun uga ngersakake putraku sambut silaning akrami karo putrine Adipati Batang kang sak mengkone bakal jumeneng garwa patmi kang sinebutan Kanjeng Ratu Kencono utawa Kanjeng Ratu Batang. Kang apa ya rak sembien gelet rek dhewe kae kang. Wah haji lakoy kaya dhewe kang wis ngelih kok. Tetep nang kene. Dia bukan orang berdendam seperti kamu. Aku adalah amanah Kanjeng Sunan Kalijogo untuk melindungi rakyat Jawa. Sejak runtuhnya Majapahit, adipati-adipati di timur, utara, dan barat yang tercerai-berai akan aku satukan di bawah panji-panji Mataram untuk melawan kekuatan para penjelajah dari Eropa yang menjarah secara kejam rempah-rempah dan sumber makanan rakyat lainnya. Surimu, Kang Mas. Ibunya Sayyidin. Putramu. Sudah beberapa hari ini, Kang Mas tidak nyenyak tidurnya. Selalu menyebut Nimas. Nyuwun sewu, Kang Mas. Nimas menika sinten? Maaf, saya sudah mengganggu kamu. Kembali tidur. Saya mau sembahyang dulu. Ada kabar dari Kicuru Kiting. Apa? Beberapa hari ke depan, Raden Mataram akan mendapatkan tamu dari Belanda. Belanda? Leres Winwon. Mereka adalah para pengusaha yang sedang menguasai pasar rempah-rempah dunia. Pastikan aku mendapatkan semua informasi tentang mereka sebelum mereka datang. Sendiko Dewa, Winwon.
Company itu milik perseorangan atau sekumpulan banyak orang? Kami sekumpulan saudagar, Pak Genda. Menarik. Sekumpulan orang kaya yang berkumpul menjadi satu. Modal kalian itu pasti besar. Tidak heran. Anda membawa senapan-senapan hanya untuk berdagang. Tentu Baginda paham perjalanan kami jauh dan berbahaya. Kami perlu melindungi diri. Melindungi diri? Dari siapa, Tuan? Dari orang-orang di belakang Tuan? Penduduk Pulau Banda? Apa Anda dengar tentang kejadian di Kepulauan Banda? Itu hanya sebuah insiden biasa. Para perusuh itu melanggar perjanjian yang kami buat bersama raja-raja mereka. Begini, Tuan Kaspar. Kami ini sudah lama sekali berdagang dengan bangsa-bangsa lain. Tidak pernah ada perselisihan besar. Justru, kami ini saling belajar. Saling tukar budaya, tukar ilmu. Begini, Baginda, kami... Saya tidak keberatan jika Anda ingin berdagang di daerah kekuasaan saya. Bahkan, saya mengizinkan kalian untuk membuka perwakilan di Jepara. Tapi, sebagai mahar kerjasama ini, saya akan mengenakan pajak sebesar 60% dari setiap penjualannya. Dat is een idioot verzoek. Dat moeten we eerst met meneer Koen overleggen. Tawaran dari Baginda akan kami bahas bersama pemimpin kami dahulu. Oh ya, tentu. Sebagai persembahan, izinkan kami memberikan hadiah. Sutra Koromandel yang indah, perhiasan dari Ceylon, dan satu peting koi emas dan mutiara. Kami mohon pamit dulu, Baginda. Sebentar. Sudah menjadi tugas saya untuk menjaga tuan-tuan ini di daerah wilayah saya. Jadi saya rasa Tuan sudah tidak membutuhkan benda ini lagi. Terima kasih. Sampaikan salam saya kepada pimpinan Tuan. Singkirkan emas-emas ini. Dan dalam waktu 6 bulan, kalau tidak ada kabar dari mereka. Aku perintahkan Temenggung Mandurarejo dan Adipati Tegal untuk mengirimkan surat saya kepada pimpinan mereka. Senigodawo. Senigodawo, Sinuun. Pangapun dan dalam saya, Sinuun. Apakah sikap kita tidak terlalu berlebihan? POC bukan sekedar perusahaan. Sebagaimana orang-orang Inggris, Portugis dan Cina berdagang. Mereka sekumpulan perusahaan-perusahaan besar di dunia dengan modal yang sangat besar. Bukan hanya pedagang yang mereka berikan pinjaman. Saya modal. Sudah tahu itu semua, Paman. Apa saran Paman? Nyun sewu, Sinuwun. Menapa mboten langkung sae kalau kita bekerja sama dengan mereka? Kerjasama yang setara akan jauh lebih menguntungkan untuk masa depan Mataram. Mereka-mereka itu lebih senang, Paman, kalau kita dijadikan kacung. Jadi cepat atau lambat, dengan uang mereka dan senjata ini,
nasib kita akan sama. Seperti penduduk Banda, Maluku, dan Jayakarta. Dan aku juga yakin, mereka menawarkan hal yang sama kepada Dipati Kulon. Klono. Kulo, Sinuwun. Kowe tak dawi mimpin telik sandi, nek Kulon. Sendiko, Sinuwun. Adipati Ukur. Rapatkan barisan di perbatasan Priangan Banten. Kakang Singuranu. Sendiko, Sinuwun. Tolong kerahkan para cantri untuk membuat benda ini. Sendiko, Sinuwun. Jika perlu, buat dalam jumlah yang banyak. Sendiko, Sinuwun. Orang-orang asing itu bisa berkuasa karena orang-orang seperti kita terlihat lemah di mata mereka. Kowe rak yo ngerti to, Yong. Sasi wingi kompeni-kompeni kuwi mampir nang kraton. Wong-wong kuwi padha karo wong-wong sing mateni penduduk Banda lan Maluku. Rumangsaku wong-wong kuwi padha karo sing dingendikake yang guru. Apa, Yong? Ana sing ganjel pikiranmu? Oh, mboten, Kang. Wis, ngomong wae, ora usah sungkan. Sak padepok ana. Wah, gagah men to. Yo mesti. Pangkatmu sekarang apa? Oh. Ya apa toh Buri Srawa piye? Tumunggung iki, tumunggung raimu. Buyon iki, Kang. Oh iya, tumunggung gendeng. Kowe. Didawi apa kowe? Ah. Aku iki ditugaskan Kang Masinuwunmu untuk ke Sunda Kelapa memata-matai kumpeni-kumpeni kuwi. Sekaligus ngantarkan surat ke Adipati Kulon. Jarene mereka sudah menaklukkan Jayakarta. Nganggo bedil-bedil kuwi. Lah ya terus apa mesti awake dhewe melu-melu? Loh. Iki cuma untuk berjaga-jaga, Yong. Lah ya ning nganggo gaman to, Kang. Ini para cantrik calon brahmana lho. Kang Mas Sinuwunmu itu sangat cerdik. Ngerti sak durunge winara. Kowe wis ngerti lah. Yo wis. Aku pamit sik. Nang kulon. Lho, saiki. Yo. Kang. Aku pamit sik. Yo, sasangoni. Enggak usah, Kang. Hati-hati, hati-hati. Yo. Sing hati-hati, Kang. Nggih. Yo, tak tinggal ngurusi cantrik-cantrik ning kono. Nggih, monggo, Kang. Hati-hati yo. Nggih. Ya lah. Kok mentolo to nyawang sibuk. Koyo ngene le. Aku ki sapa? Sapa? Mang guyu lho. Wong karo awake dhewe kok pangling. Lah ya aku kan ragilmu, Mbok. Lho lah ya ngono kok tak takokke. Lho lah ya. Lah kok kok mangan ki lho. Lah kan panganane Mbok ne. Iki dhewange dhisik. Lah engko sik to. Ngene lho.
bojoku ning kali. Kok ngapa? Terus aku kon mulih kon jerengi. Kowe kok kalah karo wong wedok? Kaya bapak, wis tak. Pang. Dewangi dhisik sih, mbok dewangi le. Ning kali. Wah, cah kok le. Gumun. Napa kok nesu-nesu? Ora nesu nak karo anak ki ya sok ngono kuwi. Nak. Nggih. Mbak aku dewangi nak. Oh, nggih, monggo-monggo. Niki, Bu. Karo aku ya. Sampun, Bu. Kula. Dewe kuwi kemawon. Ayo wong isih enom. Semono ya enting wae. Aku karo Pak Gedet, buyak guyu, rat-rat. Karo kae sisan ya, Nak. Oh, nggih, Bu. Niki kabeh, Bu. Iya. Simpun. Menapa kok semen makan pusat terus kata. Lo. Abang kok ewang-ewang kok malah ting glenik. Do ketoprakan dhewe. Mboten, Mbok. Niki kowe iki jangan ndi? Kula. Hah? Kula tiyang saking dusun Ler, Mbok. Oh, sekolah kono? Nggih. Anake sapa? Kula anake Pak Mangun. Pak Mangun. Mangun CI po? Mangun CI. Mangun CI dukun pijet? Nggih, iku bapak kula. Awong bapakne eleke ra jamak kok. Anake ganteng ra jamak. Mun nek bar aku pijeti ya, Le. Nggih. Mangke tak pijeti. Lha. Sisan kabar e? Oh, nggih. Dengan menika pancen nganyelke. Ya mosok cemburu karo mboke. Wah, sinuwun nika. Kowe wis lali karo hukumanmu? Ojo ngaturi aku sinuwun. Panggil aku Kang Mas seperti di padepokan dulu. Nggih, Kang Mas. Sawangan aku. Sawangan aku. Nah, enak toh? Aku memimpikan kamu hampir setiap malam. Jangan berburuk sangka ya. Mimpiku aneh-aneh. Kang Mas mimpi apa? Aku bermimpi melihat kamu dan para santri padepokan bertempur melawan VOC di Sunda Kelapa. Aku melihat Panji Klono, Kakang Singoranu berlumuran darah. Iya. Ada suara-suara seperti ledakan yang asalnya entah dari mana, tapi suara senapan. Benda yang bisa melumpuhkan orang dari jauh-jauh. Jerih, Kang Mas. Takut apa? Mimpi kulo dados kasunyatan. Apalagi sekarang senapan-senapan itu sudah ada di padepokan. Saya tidak pernah bisa membayangkan poro cantri, calon brahmana memegang senapan. Apalagi harus melukai orang banyak. Aku harus berjaga-jaga. Apakah harus dengan senjata, Kang Mas? Ya, dengan cara apapun. Yang penting mereka pergi dari sini. Ini amanah Bapak Guru. Mas. Ojo khawatir. Aku masih Mas Rangsang yang dulu. Thank you.
lada, kayu manis, serai. Dat kan wachten. Wij gaan hier in Banten nog een fort bouwen ter versteviging van onze positie. Vele malen groter dan die in Banda en de Molukken. Meneer Visser. Meneer J.P. Koen. Heeft u al nagedacht over het aanbod van de koning van Mataram om een lodge in Japara te bouwen? Vergeet die man. Hij denkt dat hij de alleenheerser is hier in Java. Onderschat ze niet. Wat als ze gaan terugvechten? Jij onderschat de compagnie. Als wij willen, kunnen wij heel Mataram opkopen. Untari, maak aan. Ja, meneer. Ini aturan yang harus Anda sepakati, tuan-tuan. Kalau kami menolak, sampean mau apa? Bagaimana? Anda tidak bisa ambil air minum dan beras dari sini lagi, tuan. Kurang ajar! Saya tidak pernah diperlakukan seperti ini di Jayakarta. Cepat! Sekarang keadaan sudah berbeda, tuan-tuan. Mulai, kapari Maduro Rojo. Sampai salah orang. Ayo cepat, tadi tunggu di batas kota. Kami diserang 10 perampok di luar perbatasan Sunda Kelapa, Sinun. Setelah menyerahkan surat ke Murjangkung, Adipati Tegal terluka parah dan pulang ke Tegal. Lain pesan sakit mati akan lampar di Mukim Utara Meriki, Sinun. Oke, Bun, Bun Paman. Yun pamut di dalam sewu, Sinun. Ulo yakin, ya baik pun menikah titi rampok, titi bigal, nanging McDicker. Tiang-tiang ingkang dipun perbudak dening POC Walandi lajeng dipun bebasaken. Lan kula yakin sinuwun. Mereka dibayar untuk membunuh Madura Rejo dan Adipati Tegal. Aja waton dak oh sampean iki. Kita harus menyelidiki dulu kebenaran. Apane sing diselidiki, ya? Wis taun kok. Kumpulkan seluruh adipati ke Mataram. Sedaya sampun cuman toko. Sinuhun harus segera memberikan kita. Sabar, Dimas Adipati Batak. Durung ono bukti Kang Nyoto, siapa yang melukai Tumenggung Mandura Rejo dan Adipati Tegal. Bukti apa lagi? Londo-londo itu kelicaannya sudah jelas. Gatot Brajo,
Saya itu saksinya. Pangeran Jayakarta sudah mengizinkan VOC untuk mendirikan benteng di Batavia. Tetapi yang terjadi, justru Pangeran Jayakarta terusir dari sana. Bisa dibayangkan, dengan seorang raja, dia bisa bersikap seperti itu. Apalagi terhadap Adipati dan Tumenggung. Dipati Ukur, bagaimana dengan sikap Kulon? Ampun ten Sinuwun. Kulon teh sudah menolak mendukung Mataram. Tebisa diharapkan. Bahkan akhir-akhir ini teh, pasukan Kulon sering mengganggu daerah perbatasan Priangan. Woi, Kikarape. Pangapun ten dalem sewu Sinuwun. Izinkan saya menjelaskan sesuatu. Monggo. Nyuwun sewu, Sinuwun. Orang ini, pemimpin mereka, Yan Peter Sun Kun, tiang-tiang kilen nyebati pun murjangkun. Kabarnya, di Maluku, pasukan Inggris dikalahkan dengan mudah oleh mereka. Bayangkan, negara sebesar Inggris Raya dengan armada yang tangguh dapat mereka taklukkan. Wih, golongan yang hidupnya cuma seraka merampas orang lain. Ini pun ada piti yang menikuh, kedah ngatos-ngatos. Kehati-hatian yang terbaik adalah menghancurkan mereka terlebih dahulu sebelum kita dihancurkan. Brang Wetan, Brang Kulon, bersatulah. Persiapkan pasukan. Aku sendiri yang akan memimpin rakyatku di Sunda Kelapa. Mukti utawa mati. Esto akan dawuh. Kupar. Blubok, magam blubok. Bangga. Yuwun kawi gatosanipun sederek sedaya. Mataram bajing gebak perang datang Batavia. Poro nem-neman sing isih pidekso nyawiji tekad bareng prajurit Mataram ngluruk teng Batavia. Kowe ra melu-melu to, Kang? Awak dhewe iki saiki kawula Mataram. Ngertos, Daya? Eh, lurah ampun lali. Diserati. Oh, Sendika. Bendewane diangkat. Tangane sing kenceng. Ayo tirangke kabeh. Tarik. Cokke. Ayo, 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 ayo,
Ada kabar apa dari Mataram? Kuono. Wah, enak sayur ikannya. Romo. Piye? Kalau saya sudah besar, boleh ikut perang melawan VOC tidak? Nanti kalau kamu itu udah gede, VOC sudah tidak ada lagi di sini. Itu janji Romo. Terus, saya akan perang melawan siapa? Ger, udah bagus. Orang bakal ono perang meneh. Kamu akan memerintah Mataram dalam damai. Ranjingaten to Kang Mas. Ya. Kula ingkang sowan Kanjeng Ratu. Ono wigati apa? Ki juru kiding badhe sowan ingkang sinuwun. Sak menika sampun nenggo wonten Jawi. Wonten wigatos menapa sampai mengganggu saya bersama keluarga? Yen pangapunten dalem sewu sinuwun. Wonten perkawis ingkang kedah dipurembak. Ngengingi nang dalem badhe mandhegani perang wonten ing Batavia. Sinuwun. Sinuwun harus tetap tinggal di kraton. Lar sinuwun. Ada apa ini? Monggo. Silakan ditanya sendiri pada orang tua ini. Dia sedang bersekongkol dengan gerombolannya untuk melawan Mataram. Tumenggung Noto Projo Meniko bersama para adipati Brang Wetan dan Tumenggung Pesisir Utara sedang bersekongkol dengan gerombolannya untuk menggagalkan penyerangan prajurit Mataram di Batavia. Itu misi bunuh diri. Lalu, kau lo sing jadi korban. Bagaimana caranya menggagalkan misi itu? Ada 14.000. Pasukannya akan berangkat ke sana. 14.000 prajurit. Tutup kabeh prajurit sing mumpuni. Mereka adalah petani, tukang kayu, dan nelayan. Pasukan kalian yang sebelumnya berada dalam barisan menuju Batavia harus berbelok ketika sampai di Cirebon. Terus apa jaminannya? Pasukan Tumenggung Manduro Rejo tidak menumpas kita lebih dulu. VOC bakal nyegat nang Cirebon. Apa iso? Telik Sandi Mataram berada di bawah kendaliku. Mereka sudah menjalin hubungan dengan Murjanggung sejak sebulan yang lalu. Pinter. Terus entuk muka apa, pamrih muka apa? Hah? Orang. Orang-orang kalungguan sing tak golek. Kecuali melindungi rakyat Mataram dari ambisi rajanya. Benar itu, Paman. Ayo jawab, mereka! Jawab! Cegah, Paman! Cegah! Hei! Hei! Punten dalam saya usin, Wun. Saya melihat Mataram akan terkuras tenaganya. Banjir darah tidak berkesudahan. Namun Kangge Prang menikok. Hanya demi perang ini. Dari mana Paman tahu? Dari mana Paman bisa menangkapnya? Menikok sinuwun. Saya kagum kesetiaanmu terhadap Mataram. Tapi ingat, perang bukan satu-satunya jalan keluar. Perang memang bukan satu-satunya jalan keluar, Paman. Tapi satu-satunya cara agar kita tidak menjadi budak-budak para tuca itu. Sinuwun, sampun sinuwun. Sampun sinuwun.
Jangan Sinuwun kotori tangan Sinuwun dengan darah pengkhianat. Bawa dia untuk menjemput ajalnya. Bawa dia pergi! Nyeneng apunten Sinuwun. Izinkan saya menggantikan hukuman Paman Noto Projo Sinuwun. Dia yang sudah merawat saya dari kecil hingga dewasa. Dan dia sudah menyelamatkan nyawa saya ketika orang tua saya membuang saya, Sinuwun. Sinuwun. Saya mohon, Sinuwun. Saya mohon. Hukum saya, Sinuwun. Hukum saya, Sinuwun. Tolong, Sinuwun. Hukum saya, Sinuwun. Mas Raksa. Cukup. Mas Raksa. Cukup. Saya yang salah. Aku beri satu kesempatan untuk pamanmu. Dia sendiri yang harus membunuh komplotannya. Lalu pamanmu harus ikut ke Batavia bersama seluruh Syahidin Mataram. Hingga mati. Aku benar-benar tidak bisa meninggalkan keraton. Monggo, silahkan. Kalau Sinuwun ingin memimpin perang di Batavia, tapi apakah Sinuwun rela bila Mataram nanti diduduki oleh pengkhianat? Justru paman yang seharusnya memastikan tidak ada pengkhianat di sini. Nun Sewu Sinuwun, itu semua sudah kami lakukan. Tapi siapa yang bisa menduga apa yang akan terjadi 2-3 bulan ke depan? Nun Sewu, apa Sinuwun yakin bisa menyelesaikan Sunda Kelapa dalam waktu 3 bulan? Perang bisa sebentar, tapi juga bisa berlangsung lama tak berkesegaran. Kapenggalih Sinuwun. Kekhawatiranmu benar, Yung, tentang Sinuwun. Tapi aku nggak bisa buat apa-apa. Yung. Aku ora arep melu-melu, Kang. Kowe sing luwih ngerti, Kang. Yung. Yung. Ada hal lain yang penting yang harus kamu tahu, Yung. Poneh, Kang. Kang Seto masih hidup. Yang tetap ya. Jo sembrono kowe, Kang. Yung, tenanan, Yung. Kowe ojo ngarang cerita ben aku mangkat ning Batavia mbelo Mataram, Kang. Ora bakal. Yung. Yung. Aku ngerti dhewe. Pandu! Tegakkan kepalamu. Sebentar lagi namamu akan dikenang sebagai pahlawan Mataram. Prajurit-prajuritku yang gagah. Dengan berat hati, aku harus menitipkan perjuangan ini kepada kalian. Perang ini bukan untuk Ingsun. Ini perang suci.
untuk meneruskan perjuangan Mahapatih Gajah Mada dalam menyatukan Nusantara. Dengan menyebut Asmo Gusti Keng Akaryo Jagat, aku titahkan kalian untuk mukti utawa mati neng Sunda Kelapa. Tidak perlu sembunyi-sembunyi. Keluar. Mbayu. Kamu juga ingin membunuhku. Kula menika nambung kawula Mataram Sinuwun. Jejibahan kula namung setya lan ngabdi dhateng sesembahanipun. Kedatangan saya kemari hanya ingin pamit. Saya akan ke Sunda Kelapa. Saya akan menemui Kang Mas saya, Seto. Mungkin saya ditakdirkan mati bersama kawula Mataram lainnya di Sunda Kelapa. Semoga ini hanya akan menjadi mimpi buruk di Batavia, bukan di Mataram. Politie en de wapens in gereedheid staan. Ja, meneer. Vindt op! Zorg ervoor dat ze niet omhoog kunnen klimmen. Thank you.
apa ini? Pasukan Mataram siap menyerang. Apa kau ini, Kang? Neng di Kang Mas Kutura. Hei! Kau begal sing ana ing tabel wates kowe.
Mengapun tentalem jika saya mengganggu Sinuwun. Saya mau menyampaikan kabar dari Sunda Kelapa. Kakang sudah pastikan berita ini benar. Sampun, Sinuwun. Semua orang sedang mengkhianatiku. Saya masih setia dengan Mataram. Kita sama-sama menjalankan amanah Eyang Guru. Sinuwun harus tetap kuat. Tumenggung Alap-Alap dan Pangeran Purboyo Nenggoda Watalem. Bagaimana dengan kabar mereka? Persediaan makanan semakin menipis. Mereka akhirnya memindahkan benteng pertahanan di timur Sungai Ciliwung. Timur Sungai Ciliwung? Leres, Sinuwun. Pindahkan segera pasukan jauh-jauh dari sungai. Segera. Sandika Dewa, Sinuwun. Tumenggung Bawreksa. Kesana kabar saka Mataram. Dereng, Gusti Pangeran. Persediaan pangan sudah mulai menipis, Jeng Pangeran. Mental para prajurit juga sudah mulai jatuh. Nanging dawuh dalem ingkang sinuwun, mukti utawa mati tetep kudu diugemi. Awake dhewe kudu bisa males. Kang. Apa? Tapi dekat sungai. Apa kita dekat sungai? Iya. Sebentar. Mau kemana gue? Aku harus bicara pada Tumenggung Alap-Alap sekarang. Yung. Lukamu belum sembuh. Harus sekarang, Kang. Yowes. Kita bantu. Soan wan, Jeng Pangeran. Ono apa? Lembayung badhe matur. Nyuwun pangapunten, Jeng Pangeran. Saat ini kita sedang berada di pinggir sungai. Pasukan VOC punya perahu-perahu kecil yang biasa mereka gunakan untuk melihat situasi Batavia. Bener ngono, Klono? Lurus, Jeng Pangeran. Kalau kafir-kafir kumpeni itu menyerang kita, dihadapi, wae. Dihadapi nganggo cara apa? Melihat keadaan prajurit Mataram saat ini, sebaiknya kita menjauh dari sungai.
Ora usah manut karo omongane wong wedok kuwi. Iki apa? Kowe ngerti apa iki? Benda ini akan mengikat lehermu sampai putus jika kau berani mundur. Kemenggung bahu reksa. Apa kowe? Wes. Wes. Tak baleni. Dawuh dalem ingkang sinuwun, mukti utawa mati tetap kudu diugemi. Ngerti tak kowe? Ping pira aku kudu baleni? Ping pira aku kudu baleni? Siako, hei, siako. Gusti, aku mau ngomong dulu. Ono apa? VOC nyerang saking lepen. Kowe rasem, Bono, rawatan gawe terdah. Saya setuju ya. Hei, kowe, amping-amping ono, jeng pangeran. Gimana ono? Sendika, Gusti. Siako. Ono apa? VOC nyerang saking lepen. Siako. Kemanggung. Kowe bener yo. Paman, Mono. Mono, biar saya saja. Paman luatan mergi mawon. Aku kudu maju. Lembayung, titip paman. Randu ditangkap dan disiksa mataram hanya karena melaporkan kerabat Pangeran Purboyo yang menggelapkan pajak. Disiksa dan dipaksa mengaku sebagai orang yang nyolong duit itu. Aku ngelawan, Yung. Ngelawan. Mereka berhasil melukai Tura dan merobek perutku. Sekarang kalian perangi memang iblis. Tapi mereka telah memberiku kesempatan hidup. Hidup! Apa yang kamu bela, Yung? Apa? Aku tidak bela apa-apa, Kang.
Aku merene mung goleki kowe tok. Mau ketemu kakangku seto. Dia selalu ngajari aku untuk jadi perempuan mandiri. Perempuan yang kuat. Kang. Kang. Apa sampean ora kangen popo lan Biyung, Kang? Biyung itu selalu menanyakan kamu, Kang. Setiap hari. Bahkan sampai sebelum beliau wafat, Kang. Wes, Kang. Wes, Kang. Kang masmu. Seto. Wes mati, Om. Ora. Mati. Ora, Kang. Ora, Kang. Wes mati, Om. Kang. Ojo, iki urusanku, Kang. Dek, bukan kakangmu lagi, Dek. Please, Yong. Aku tulungo saka kene. Boten, Paman. Saya harus jaga Paman. Ku
Kowe kudu tetep urip. Deloken. Apa sing bar kelakon? Mataram membutuhkan orang terbaik sepertimu untuk mengingatkan rajanya. Tapi paman, lungo. Mukti apa mati? Mukti apa mati? Kui dawuh dalem. Mergo tumindake menungso kaya nata praja, kowe kabeh dadi ringkih. Kowe alam-alam. Ayo. Kampungi. Manggirian, manggirumian. Sopo kowe? Nyuwun sewu, Kanjeng Pangeran Jemina. Kula ingkang dados saksi. Tumenggung Notoprojo sudah peringatkan untuk membawa pasukan mundur. Pangeran Purboyo yang memaksa kami untuk menyerang. Cangkemmu neraknya! Tak paten di sisa gue! Rakul-rakul! Mundur! Ini perkara aku. Kapi Tumenggung, diwali. Singoranu. Kue ngerti apa sing tok tindakake. Kula ingkang badhe tanggel jawab jeng pangeran. Kelana! 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 Separuh uripku tak abdike kanggo Mataram. Iki balasane. Iki balasane. Kita punya dendam yang sama, Klono. Ngerti ora? Ora. Kaya ngopo wae dhewe kudu males. Karen nunggu dawuh dalem. Inje. Sendika. Sak perangan prajurit sing siroso dikon tandur. Sendika. Nengke wae, aku harus ngerti lungane. Aku harus mengirim pesan kepada Juru Kiting. Kemudian kabar saking Batavia. Ketinggalipun badhe wonten tamu. Sesundi. Tamenggung Narapaksa. Jenengan dan pasukan Dipati Ukur akan menggembut Batavia dari sisi selatan. Biarkan Singoranu dan Suruh Agul-Agul dari utara. Stiko dawuh Sidewun. Teli Sandiko akan mengabarkan kedatanganmu di Sunda. Pastikan kedatanganmu itu tepat waktu. Punten dalem sewu Sinuwun. Menika wonten kanca saking padepokan Badesoan. Menapa dipun keparengaken?
pendekar niko sinten, Bu? Aku tekan kene ora duwe karepolo. Cukup. Bu. Tolong bawa Syahidin masuk. Ayo, Ngger, masuk. Ngerti yo. Pawongan kuwi pahlawan Mataram. Seminggir. Ayo nih, Mas. Tak keparengake mlebu kraton. Menika sinuwun. Tinggalkan kami sendirian. Munggau. Hamba ingin menyampaikan sesuatu, Sinuwun. Silakan. Seluruh pasukan Mataram bertempur dengan gagah berani melawan pasukan VOC. Tidak ada yang meragukan itu, Nam. Namun semua itu hasilnya sia-sia. Kita kalah. Terlalu banyak pasukan gugur. Bahkan prajurit tangguh kebanggaan Mataram seperti itu menggumbau Rekso dan Manduro Rejo. Lalu? Wonten dalem sewu sinuwun. Menawi wonten keparang dalem. Kersa menggalihaken malih perkawis menika. Apa aku terlihat seperti mengorbankan rakyatku? Nimas. Karena semestinya ada cara lain untuk menghadapi mereka selain dengan peperangan, Sinuwun. Dengan cara apa? Hah? Bekerja sama dengan mereka? Menjadi budak para tuca-tuca itu. Seperti yang dimaui Paman atau Projo. Aku tidak peduli orang mau nulis apa tentang diriku. Kabeh saja kat iki. Boleh menuliskan apa saja tentang diriku. Tapi satu hal yang harus diketahui. Penyerangan ke Batavia itu bukan untuk hari ini. Tapi untuk ratusan tahun ke depan. Dunia itu harus tahu, Yung. Kalau kita itu bukan bangsa yang lemah. Anak dan cucu kita akan mencatat itu. Panggil Ki Juru Kiting dan seluruh pangeran untuk masuk. Paman Juru Kiting. Aku titahkan paman untuk membangun lubung padi sepanjang pesisir utara. Setelah musim panen di tahun ke depan, pasukan kita dan pasukan Dipati Ukur akan memanfaatkan lubung itu untuk menyerang kembali Batavia. Dan jika perlu, aku sendiri yang akan memimpin. Sabdo Panditaning Ratu Tan Keno Wolawali.
Permisi, Tuan. Kalau sampai salah, saya yang akan memburumu. Pastikan saja pasukanmu menggempur Cirebon. Karena pasukan Sunda juga akan menggempur bentengmu. Bola di pati ukur sing dicancek ke sinuwun. Aku lakon. Aku seorang pengkhianat dan mas rangsang. Tapi ini caraku membela Mataram dan membalaskan dendam kematian pamanku. Apa saya pantas, Ibu, untuk menjalankan amanat Kanjeng Sunan? Tidak ada yang sempurna di dunia. Kita hanya kaulo semesta ini. Saya sudah mengorbankan banyak nyawa. Hanya untuk menjalankan wasiat ini. Bagaimana dengan anak-anak saya nanti? Cucu-cucu saya. Seluruh pewaris Mataram. Kanjeng Sunan Kalijogo. Yang gurumu ini. Dan ramamu. Contoh nyata dari perubahan manusia. Romo dan gurumu adalah orang-orang terpilih karena teruji. Apapun yang kita putuskan, selalu memiliki dua mata anak panah yang berseberangan. Tapi pemburu yang baik akan menyiksakan mangsanya. Harus ada yang ditinggalkan untuk melanjutkan keturunan, melahirkan generasi berikutnya. Bok,
Kapan bapak mulai? Kok suwi? Mbok! Wis to, rasa takon-takon bapakmu. Kayak-kayak ini adalah apa? Setiap perubahan selalu memakan korban putra-putra terbaiknya. Tapi manusia yang agung selalu percaya dengan bibit-bibit baru. Langsang, coba saiki diwaca surat Al-Ala. Ya, Ngir? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Sama sinten nggih? Nyai. Tadinya saya ingin menemui seorang teman santri di sini. Oh, santri laki-laki di sini semua sudah pada pergi ke Batavia, perang. Sing perempuan itu semua sudah enggak ada di sini. Lah kok seliramu ki gagah, gede dhuwur kok enggak ikut perang? Para prajurit kabeh, dawuh sinuwun. Iki upaya kang pungkasan. Prajurit. Pasar. Umpama no iki kali Ciliwung. Bendung. Yui Batang. Ben banyune reget. Kaya nalika dhewe nelukke Surabaya. Ngerti? Sendika. Sesuk diwiwiti. Sendika. Meneer Koen moet veel bedrust houden. Als het kan, moet hij van Batavia verplaatst worden. Het is hier niet gezond. Ini dari rakyat Banda. Untuk dia. Dokter, als ik u vragen mag, wat heeft hij eigenlijk? Hij heeft cholera. Ontari! Ontari, waar zit je? Ja, meneer.
Untari! Ja, meneer. Beetje zijde voor meneer Koen. Snel! Ja. Siapa kamu? Mungkin Tuhan bisa membantai bangsa kami dengan janji-janji manis. Membuat kami terlihat lemah dan bodoh. Susu. Berani menantang saya. Orang-orang dari bangsamu itu, Tuan, sangat lemah dan pengecut. Mereka takut menghadapi kesulitan. Lidah mereka lebih bekerja dari tangan dan kaki mereka. Orang-orang seperti itu, Tuan, akan tertelan ombak dari bangsa kami. Mungkin ada dari kami yang seperti itu. Tapi banyak dari kami yang masih memiliki harga diri. Harga diri? Tuan boleh juga yakin dengan diri Tuan. Tapi ingat, sampai kapanpun, bangsa Tuan tidak akan pernah lepas dari orang-orang seperti kamu. Dan tahu kenapa, Tuhan? Karena mereka bangga berada di bawah pusara ombak kami. Perjuangan ini akan berlanjut terus sampai bangsa Tuhan angkat kaki dari tanah air kami. Dan bangsa kami dapat menguasai seluruh Nusantara. Gamelan Sinuwun. Ngatek, Nyai. Ngapun-ngapun, Sinuwun. Ngatek, ayo. Belum buatan ngertos yang sampai anda. Ngatek. Ayo. Astuk, ngapun-ngapun. Ngatek, ayo.
punten dalem sewu sinuwun. Kagungan kersa menapa rawuh mriki? Saya ingin menghidupkan kembali padepokan ini, Nyai. Saya sendiri yang akan mengajar. Saestu sinuwun. Nggih. Matur nuwun sanget. Nggih, Nyai. Matur nuwun sinuwun. Eh, hati-hati kalian. Ayo. Kula bojone Kang Randu sinuwun. Aku ora lali karo bojomu. Matur nuwun sinuwun. Sinaon yang padepokan. Se. Padepokan endi? Padepokan jujuran. Pon nggih. Duh. Hati-hati. Pati Singoran, kudune siriramu ku bisa ngejeki Beteng Batavia. Heh? Kenapa ratu tindak ke? Kue rakelingan po? Rikolo kue nuluk ke berang wetan we gampangi kaya ngono. Lah kok saiki ora iso, heh? Kula sagah nampi pikuman. Nyun pangapunten dalem sewu sinuwun. Kula sampun nyumadhiaken jagal. Kangge midono para nayaka praja ingkang boten pecus menika sinuwun. Bali. Mulya ning anak lan bojomu. Nyun pangapunten dalem sewu sinuwun. Piyambakipun menika sampun damel kucemas mau dalem sinuwun. Lan ugi damel kuceming Mataram. Kita sudah menang, Paman. Kita semua sudah berani untuk melawan.
Pulang. Pulang kalian semua. Ajari anak-anak kalian untuk mencintai negeri ini. Matur sembah nuwun, Sinuwun. Matur sembah nuwun. Dan Mas Rangsang, lewat mata dan hati ini, aku menyaksikan seluruh kisahmu. Kelak akan aku kisahkan kembali kepada anak cucuku, bahwa cintamu atas negerimu tidak akan dilupakan. وهو اليوم أتوا إليكم لجلالتكم ليدعموكم بهذه الرسالة من فضلكم تقبلوا منهم هذه لكي تتزايد منهم للأحبة والأخوة فيما بين الشعوب تحياتي لكم ومنهم بعون الله Tondo. Nyi.
ayo. Sing sabar. Kang sinuhun seto. Oh, no, 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 no,